Kok gue pakai baju kayak gini? Kenapa sih? Kenapa? Aduh, kepala gue sakit banget. Kenapa gue gak bisa ingat apa-apa? Kok gue bisa di sini sih? Gue di mana? Kamu tahu aku ada di sini? Ya tahu lah, emang kamu ada di mana lagi? Udah telepon berkali-kali nggak dijawab-jawab. Gimana sih? Kenapa? Oh, iya benar. Maaf ya sayang, aku lagi konsentrasi kan lagi ngelukis, jadi aku nggak fokus, aku nggak main handphone. Maaf ya. Apa kamu bilang? Ngelukis ya? Lukisan ini ya? Hah? Nih, lukisan kayak gini. Sayang, loh sayang, Anita, jangan. Anita, loh, kok kamu hancurin sih? Sayang, jangan, udah, stop. Segitunya banget ngebelain lukisan. Aku itu udah pacar kamu, tau gak sih? Dan aku udah bilangin berkali-kali sama kamu, aku tuh gak suka punya pacar pelukis. Pelukis itu tuh gak punya masa depan, tau gak? Masa depannya suram. Jangan sekarang tuh pacaran, bukan cuma model cinta doang, tau gak? Maksudnya apa nih kamu kok ngomong kayak gini? Maksudnya itu aku mau putus, gak mau pacaran lagi sama kamu, ngerti? Anita tunggu, Anita. Cinta. Anita tunggu. Jangan tunggu, jangan ditutup, Anita. Dalam kata dengan indahnya bawaku lewati gelap malam menanti sang surya bersinar Sayang, ini aku buat foto sama video buat prewedding kita nanti loh. Kamu nih masa segala-gala di live sih? Iya dong. Aku ada hadiah buat kamu loh. Saat mimpi menjadi nyata, kau sempurnakan rasa yang ada. Pokoknya kamu tutup mata kamu dulu. Aku mencintaimu. Oke. Kamu jangan ngintip. Mana hadiahnya? Sekarang kamu coba buka mata kamu. Cinta untukmu tak akan mati. Cinta. Ya ampun, bagus banget kalungnya. Kamu suka gak? Yalah, aku suka banget. Yaudah, aku mau dipakai sekarang. Oke. Pasangnya ya. Oke. Lah, gimana? Kamu suka gak? Suka banget, aku suka banget. Makasih ya sayang. Sama-sama sayang. I love you. I love you too. Sayang, aku gak akan pernah lupain momen yang paling bahagia ini. Dan juga, aku udah gak mau lagi denger omongan-omongan mirip tentang kamu dan orang-orang gak jelas di luar sana. Nah, gitu dong. Aku juga bakal lakuin apapun buat kamu. Dan aku harap kamu bisa percaya sepenuhnya sama aku. Dan kamu gak percaya sama orang-orang lain. Mereka itu cuma gak suka sama kita berdua karena kita tuh terlalu bahagia. Iya. Yeah. I love you. Love you too, sayang. Mencintaimu.
Udah, kamu gak usah kecoh. Satria, sini Nenra kamu selingkuh ya? Aku gak selingkuh. Kamu sini enggak? Ini Nenra kamu selingkuh. Manis, kamu gak usah bercampur. Enggak kok, aku gak selingkuh. Satria, awas! Satria, Satria sayang kamu bangun dong, Satria. Manis, sadar Manis. Manis, Pak cepetan Pak. Kamu sabar ya, Manis, sabar. Pelan pelan Pak, pelan pelan ya, pelan pelan, pelan pelan. Wah, Mas, ada apaan ini Mas? Ada cewek jatuh dari jembatan Pak. Jatuh dari jembatan. Manis, sadar Manis. Barusan. Wah, kasihan banget. Udah Pak, cepetan Pak, cepetan Pak. Lagi di motor. Aduh. Sial banget dah, enggak tahu orang pacaran apa ya. Mas. Mas. Permisi, Mas. Saya mau nanya ini sebenarnya kita lagi ada di daerah mana ya, Mas? Saya soalnya kurang tahu daerah sini. Kok kata ibu gua nih, yang namanya jembatan angker itu banyak yang mangkal. Mas, banyak Mas, yang Mas, banyak yang ngantuin ya. Aduh. Pada terus. Mendingan gua ngelanjutin mulus aja. Sekalian gua bisa buktiin sama Nita kalau gue itu bisa jadi orang yang sukses. Dan gue bakal buktiin sama dia kalau gue bakalan jadi pelukis yang terkenal. Kok gue jadi merinding ya? Siapa yang colek gue nih? Iya cantik sih. Nggak mungkin emang kalau dia hantu. Iya sih. Iya emang nggak serem. Sorry mbak, sorry. Tadi itu lagi sepi, tahu-tahu ada yang nyolek, kirain ada hantu. Maaf ya. Ya udah, gue juga sorry deh. Gue tadi emang nyolek soalnya mau minta tolong. Mau minta tolong? Mau minta tolong apa?
Woi, kok malah diem aja sih? Katanya mau minta tolong. Gue nggak tahu sebenarnya ini di mana sih. Terus gue juga sebenarnya nggak tahu gue ini siapa. Mbak, jangan nangis di sini dong, Mbak. Bangun, Nak. Bangun. Jangan tinggalin Mama. Sudah, Mbak, sudah. Gimana anak saya, Dok? Dia bisa selamatkan, Dok. Sabar, Mbak. Sebelumnya, saya minta maaf, Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi selebihnya kita serahkan sama Tuhan dan kekuatan doa. Tapi kalau dilihat dari segi medis, rasanya kemungkinan sangat kecil untuk anak ibu bisa dapat disembuhkan. Saya minta maaf. Enggak, Dok. Enggak. Anak saya selamat. Anak saya pasti selamat, Dok. Anak saya bisa selamat, Dok. Enggak. Manis, jangan tinggalin Mama. Manis, jangan tinggalin Mama. Sudah, Mas, sudah. Udah, lo jangan nangis terus. Ya gimana gue gak nangis? Lo bayangin deh, gue gak inget gue ini siapa, keluarga gue siapa. Bahkan nama gue sendiri aja gue gak tahu. Ya gue harus berbuat apa dong? Lo pelukis kan? Lo. Lo mau ngapain? Sini, balikin. Enggak. Balikin alat lukis gue. Yang, lihat deh, Yang. Apa sih? Lihat itu. Sini, balikin gak lukisan gue. Ngomong sendiri. Dan alat lukisnya gerak-gerak sendiri, Yang. Sini, Yang. Sini, balikin gak? Aku lupa. Tadi siang di Instagram lagi viral. Ada korban kecelakaan di jembatan sini. Jangan-jangan tuh cowok diganggu sama hantunya, Yang. Balik. Ya, aku nanti dulu, Yang. Sini, balikin. Enggak, gue gak mau balikin. Mau lo apa sih? Gue gak akan balikin sebelum lo nolongin gue. Mau nolong apa sih? Kan gue udah bilang sama lo, gue ini gak kenal sama lo. Gimana caranya gue bisa nolong lo coba? Hah? Gue mau lo lukis gue. Iya, tolong lukis gue. Ya mungkin aja ntar siapa tahu ada orang yang ngelihat lukisan lo dan ternyata orang itu ngenalin gue. Jadi gue bisa balik lagi ketemu sama keluarga gue. Lo mau kan nolongin gue? Ya udah, oke. Gue akan lukis lo. Tapi janji ya, lo nggak boleh komplain sama hasilnya ntar, oke? Iya. Ya udah, lo berdiri di situ deh. Gua ambil kanvas baru dulu, oke? Cinta. Ini gue gimana? Dalam kata dengan bawaku lewati gelap malam. Woi, ih, lo malah bengong sih. Gue nanya nih, gue gimana gayanya? Iya. Bentar. Oke. Cinta, betapa indahnya saat bersamamu. Kurasakan saat mimpi menjadi nyata, kau sempurnakan rasa yang ada. Ku mencintaimu, ku sangat menyayangimu. Kau anugerah di hidupku.
lama banget. Sabar, bawel banget sih. Dikit lagi juga udah kelar kok. Kalau gitu gue udah boleh gerak kan? Kalau gitu gue mau lihat deh lukisannya kayak apa sih? Mana sih hasil lukisan lo? Hah? Bagus banget lukisan lo. Ini gue secantik ini. Emangnya lo gak inget ya sama wajah lo sendiri? Iya, namanya juga lupa. Tunggu deh. Pakai kalung. Bagus juga kalungnya. Manis. Kalung ini maksudnya nama gue? Kalau menurut gue sih, kalung itu emang nama lu. Jadi gue manggil lu Manis ya, oke? Gue Raka. Waduh, kok tangan lu dingin banget sih? Kayak es batu. Masa sih enggak kok? Enggak, biasa aja. Lu jangan-jangan lagi sakit ya? Mau gue anterin ke dokter gak? Enggak usah, jangan. Enggak, gue gak sakit. Serius deh, gue gak apa-apa. Oke. Nih, lukisan buat lo. Enggak usah. Biarin aja di sini. Hah? Biar dipajang di sini aja. Lah kan tadi lo sendiri yang minta gue buat lukis lo gimana sih? Iya, tapi lukisannya biar ditaruh di sini aja. Siapa tahu ntar kalau ada yang lewat jalan sini, terus dia pernah kenal sama gue, kan itu ngebantu gue buat balik lagi ke keluarga gue. Ya udah kalau emang itu mau lo. Nyokap gue. Halo, iya mah. Oke. Aku pulang sekarang ya. Siap. Lukisan lo gue bawa aja ya. Gue disuruh balik sih sama nyokap gue. Ya udah. Ya, gua balik dulu ya. Dua jurus cinta yang kau berikan cukup untuk aku bertahan. Hari ini adalah hari baru buat gue. No cewek, no cry. Move on. Waduh. Loh. Kok lo ada di dalam mobil gue sih? Gimana sih? Ya bisa kan gue nggak tahu mau kemana, lu ninggalin gue lagi. Ya udah, jadi gue tidur aja di sini. Lo tuh ya, kenapa sih lo selalu ngagetin gue? Ah, lo nya aja yang lebay, di cowok kagetan. Gue kasih tahu sama lo ya, lo itu nggak bisa ngikutin gue terus. Gue ini mau ke kampus. Gue ikut ya. Nah, ya nggak bisa kayak gitulah. Ya emangnya lo tega. Lo mau ninggalin cewek secantik gue di sini, nggak tahu gue nggak punya tujuan, gue terdampar, terlantar, nggak tahu mau kemana. Udah, gak usah pakai nangis ya, gue nggak bisa ngeliat cewek nangis, oke? Jadi gue ikut kan? Ya udah deh, lo boleh ikut gue ke kampus, tapi inget, lo cuma nunggu di mobil aja ya, nggak usah pakai turun-turun. Inget, gue ini mau belajar, bukan mau ngapain. Serius putusin si Raka? Ya iyalah, juga males kali punya pacar pelukis kayak gitu. Gimana ya? Ya masa dia tuh cita-cita jadi pelukis? Hampir banget tuh anak jadi pelukis terkenal. Ya kali aja. Iya, gak mungkin lah. Jadi ini nih kampus lo. Dengerin gue ya. Gue mohon banget sama lo, tolong jangan bikin perkara di sini. Mana lo pakai baju warna merah mentereng gini lagi? Kayak Cinderella siangan, tau gak? Ya gimana, kan gue gak ada baju lain. Emangnya urusan gue? Bukan kan? Ya udah sih. Itu kan cowok. Maksud gue mantan lo. Sumpah? Dia baru gue putusin, kok jadi aneh gitu ya? Parah banget. Ngomong sendiri lagi. Dia liat kita. Nita, lo please ya, jangan deket-deket gue. Apaan sih? Nita. Edson, gue gak mau deket sama orang fresh, oke?
Bella cepetan lah. Itu pasti. Kenapa sih lo tuh ngagetin gue? Ya lagian lo muncul kenapa selalu tiba-tiba sih? Udah kayak hantu aja. Enak aja lo selalu aja ngatain gue kayak hantu. Kalau gue hantu juga gue hantu paling cantik. Ini sih gara-gara lo ya. Lihat tuh, si Nita jadi cabut deh. Pasti dia mikir udah habis putus sekarang udah bawa cewek lain aja. Iya udah sih biarin aja, biar tuh cewek juga mikir. Tunggu lo bilang apa? Lo habis putus. Jadi lo diputusin atau lo yang mutusin? Terserah lo lah. Lo kok terserah gue? Raka, kok gue ditinggal sih? Kasian tuh si Raka. Kayaknya masih mutar banget deh sama lo. Bodoh amat. Biarin aja lah dia tergila-gila sama gue. Dan lagian ya, gue udah punya pengertian dia. Makanya gue putusin dia. Ya, biarin aja. Dan kayaknya gara-gara lo putusin, si Raka jadi stres beneran kayak gitu. Kalau ada di sini, kan gue udah bilang sama lo, tunggu di bawah. Apa yang lain? Turun gak sekarang, turun. Lo ngomong sama siapa sih? Hah? Ya gue ngomong sama tuh cewek tuh. Tuh, masa aneh banget sih? Gue udah bilang sama dia, suruh tunggu aja di mobil. Gak usah naik-naik ke atas, gak usah keluar. Eh, no, lihat sekarang. Dia malah nampang di sini. Lihat gak sih itu cewek? Ya ampun, itu gila tuh dia tuh. Tuh, yang lagi nyengir-nyengir. Emang cantik sih, cuman aneh gak sih? Kalau misalkan gue diikutin terus. Oh iya, ngomong-ngomong lo habis diputusin wanita ya? Iya, tahu tuh. Tiba-tiba aja dia mutusin gue. Yaudah. Lo harus banyak bersabar, cewek kayak gitu. Dan asal tahu, gosip lu sekampus semuanya udah pada tahu. Lu abis diputusin Nita, lu jadi stres, jadi gila. Hah? Stres? Stres? Kok stres sih? Ya stres. Hah? Gak nyadar. Manis, udah lu turun sekarang apa yang ada di sini sih? Gua udah bilang. Bilang tunggu di mobil aja. Masuk aja deh, masuk. Jangan disuruh masuk. Ya gue gak tahu orangnya mana. Gue serius nih, itu cewek dari kemarin ngikutin gue terus. Dia hilang ingatan. Dia cantik sih. Dan gue rasa nih ya, si Nita kayaknya cemburu deh sama dia. Apaan sih lu? Tapi lu waras kan? Hah? Sadar kan? Gak stres kan? Ya menurut lu gue gila gitu, ha? Gue nih masih sadar, gue gak stres. Ya tapi jujur ya, gue gak lihat itu cewek, ha? Gue gak lihat sama sekali. Aduh, ada itu cewek rambutnya segini nih. Pakai gaun merah. Gaun merah? Rambut segini? Enggak. Lu lihat hantu, ha? Halu kali lu. Ya kali deh gue lihat hantu. Udah gini deh, gue cari dia sekarang, gue kenalin sama lu langsung, oke? Buset, tambah banyak aja yang gila. Lu kenalin semuanya, sama tetangga juga. Aduh. Wah, Nita. Maaf. Seliat gak sih lu kalau jalan? Kamu tuh gak mau kasih aku kesempatan ya? Aduh, please deh. Lu tuh bisa gak sih move on? Kan gue udah bilang sama lo, gue udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama lo, ngerti? Gak mungkin. Lo ngomong kayak gini karena gara-gara tadi pas di parkiran lo liat gue ngomong sama cewek lain kan? Gue bisa jelasin kok sama lo cewek itu siapa? Itu cewek. Tunggu. Lo tuh ngomong apaan sih? Hah? Mau lo jalan sama cewek kek? Sama cowok kek? Sama apaan kek? Gue juga gak peduli kali. Lagian cuma cewek oon yang mau jalan sama lo. Gini deh ya.
gue kasih tahu sama lo, kalau lo emang mau jadi cowok yang keren, lo tuh jadi pembalap kek, jadi anak pengusaha kek, jadi apa kek, bukan jadi pelukis. Kalau lo jadi pelukis, mendingan lo tuh ke laut aja. Aduh. Oh ya, satu lagi. Mending lo cepet-cepet ke psikiater deh. Kayaknya lo udah waras. Hah? Nita mikir gue gak waras cuma gara-gara gue suka ngelukis. Dia bener, lo harus move on. Raka, lo tuh ngapain sih masih ngarepin cewek yang udah ngehina hobi lo? Lo itu pelukis. Dan ya menurut gue pelukis tuh keren kok. Lo itu bisa ngasih keindahan buat orang lain ya, yang belum tentu semua orang tuh bisa ngelakuin itu. Lo tuh punya masa depan, Raka. Lo berbakat, lo punya skill. Ayo dong, move on. Gue lagi ngapain dihibur sekarang? Beneran, bukan cuma mau ngibur doang. Cowok yang gue ceritain tadi, dia mau datang jemput gue. Gue penasaran deh sama cowok. Aduh udah deh, yang jelas dia tuh lebih keren daripada Seraka. Ntar lo liat aja ya. Ini dia. Liatin dong. Hai. Kamu udah nunggu lama ya? Enggak kok, gak lama, baru aja. Oh. Duluan ya. Oke. Okay. Bukannya pacar Raka? Raka, kok gue ditinggal sih? Itu pacar lo kan yang barusan, mantan lo maksud gue. Eh Raka, tunggu dong, jangan ditinggalin. Kita jadi balik ke sini lagi sih. Ini gue sengaja pajang lukisan lo biar lo dikenalin sama orang. Jadi lo biar tahu siapa diri lo sebenarnya sama rumah lo di mana. Biar lo ngangkutin gue terus. Lo tuh bilang aja kalau mau nyindir gue secara halus. Lah, bukannya lo yang mau ya gue pajang lukisan lo. Makanya lo minta sama gue buat ngelukis muka lo. Justru gue ini lagi bantuin lo. Iya, bantuin. Iya, tahu bantuin. Tapi kelihatan banget kalau lo nya nggak ikhlas bantuin gue. Lo tuh kenapa sih? Lo lagi bete kan sama mantan lo, tapi kenapa marahnya sama gue? Hah? Gini ya, Raka. Gue cuma mau nyadarin lo, lo tuh yang realistis deh jadi cowok. Itu cewek udah nggak mau sama lo, dia udah nggak cinta sama lo. Jangan cemen deh jadi cowok. Lah, kenapa jadi dia yang marah? Aduh, setelah sekian lama ini kita bisa ketemu juga. Iya, maaf ya sayang. Kemarin-kemarin tuh aku sibuk banget. Jadi gak sempet ketemu deh. Iya, it's okay. Aku ngerti kok kamu sibuk banget. Ya, yang penting kan kita bisa ketemu. Iya, makasih ya sayang udah ngertiin aku.
kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba malah ngerem mendadak? Gue gak salah lihat kan tadi itu. Sama banget kayak mukanya Manis. Satria. Eh. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok, saya. Kita lanjutin perjalanan ya. Oke. Oh, gimana aja sih yang bener dong? Kan foto gue jadi jatuh semua. Ya lagian lu diem aja sih, ini bantuin gue lah. Bantuin orang tuh jangan setengah-setengah. Pamali tau. Wih, kayaknya saya mau yang ini deh. Sama yang ini satu. Tapi ini kayaknya terlalu banyak nih bang porsinya. Gimana kalau ini buat kita berdua aja? Kamu mau gak? Kenapa tadi brosurnya bisa sama banget kayak Manis ya? Manis kan di rumah sakit. Aneh. Satria. Satria. Ya kamu mikirin apaan sih? Kan lagi mau pesen makanan, kok malah bengong? Gak apa-apa. Aku cuma lagi pusing aja. Kita balik aja yuk. Aku malah balik. Katanya mau makan. Udah, kita cancel aja. Nanti Satria, next time kita kesini lagi. Jadi gimana pesenannya? Gak jadi tuh mbak. Pacar saya malah pergi. Makasih ya. Perasaan semuanya sia-sia. Gak ada satupun orang yang kenalin gue. Pasti ada lah. Sabar dulu, lo gak usah sedih-sedih gitu. Biasanya kan lo ceria. Sayang banget lo tuh udah cantik. Jadi hilang kan cantiknya kalau lagi sedih gini. Kayaknya benar, tempat ini angker deh. Dia, cowok itu janjian digangguin sama hantu cewek yang kemarin jatuh di jembatan ini. Kalau hantunya cantik gimana ya? Hantu ya tetap aja hantu. Dia, pohon pisang kok bergerak sendiri ya? Janjian ada kut. Kuntilanak! Makin banyak orang aneh belakangan ini. Bingung gue. Ya udahlah, kita pindah aja yuk. Terus nanti gue kemana? Oh iya ya, kemana ya lo? Tuh kan, gue ini sendirian, gue terdampar, gue gak tahu mau kemana, gue gak punya siapa-siapa. Udah, gak usah nangis. Gue ada ide, di rumah gue itu, kamar tamunya kebetulan lagi kosong. Tapi masalahnya, nyokap gue kalau misalnya tahu gue bawa cewek ke dalam rumah, gue bisa diceramain abis-abisan. Iya, terus maksudnya? Ya palingan lo bisa masuk rumah gue diem-diem. Gimana? Hati. Sembunyi situ. Iya, sembunyi situ. Aduh. Masuk ke dalam. Lah, Den Raka ngomong sama siapa? Hah? Siapa yang lagi ngomong sih, Bi? Orang saya ini lagi nge-rap. Tau rapper kan? Yang kayak gini tuh nyanyinya itu. Yo, yo, sembunyi di sana. Yo, yo, jangan keluar-keluar. Yo, yo, jangan keluarin kepalanya. Yo, yo, nanti ketahuan. Yo. Kayak gitu, Bi. Yang penyanyi rap? Yang dari Amerika? Nah. Yang nyanyi sambil ngomong? Yeah. Ngomong sambil nyanyi? Ya sebelah, kayak gitu kan? Iya, yaudah, Bi. Saya haus sekarang. Mendingan Bibi bikinin minum buat saya, bikinin dua ya. Haus banget nih. Ya ampun, dua? Iya, dua. Oke, siap. Senyum mengobatinya.
Dan Raka! Bibi, ini Bi, ini emang sengaja saya berantakin. Ntar biar saya rapin sendiri. Gak apa-apa, biar Bibi aja yang beresin ya. Gak usah, biar saya sendiri udah. Udah Bibi keluar aja ya. Ya udah, keluar. Ini kayak perasaan Bibi aja mungkin ya. Kamar tamu diberantakin, dirapihin, berantakin lagi. Aduh, kayak kurang kerjaan. Makin aneh deh Raka ini ya. Gak tahu deh. Ngagetin dengan gue kepentokan sakit. Lagian lo juga sih banyakan gaya. Kan gue bilang hati-hati kalau misalnya sampai ketemuan gimana. Udah, gue cabut dulu ya. Raka. Gue cuma mau bilang makasih. Bibi gak bohong, suwer tekewer-kewernya. Itu loh pintu kamar tamunya. Kebuka, ketutup. Aduh, tiba-tiba. Lampu, salah. Ini lampunya. Udah. Saya gak mau denger. Hantu apaan sih? Di rumah ini tuh gak ada hantunya atau gak? Kamu tuh mimpi kali ya? Hantu apaan sih? Hantunya gak mungkin. Bibi ini mimpi lebay atau so eksis, so narsis. Gak mungkin, Jah. Semalam aja Bibi gak iso turunnya. Ini takutnya Bibinya. Bibi apaan sih pagi-pagi berisik banget. Den, iki loh rumah ini ono hantune, Den. Hantu? Ya kali deh Bibi ada hantunya. Jadi Bibi gak usah lebay deh. Kenapa sih? Gak percaya sama Bibi? Ya udah deh, buat ngebuktiinnya kita sama-sama aja yuk ke kamar tamu yuk. Mama, udah, nggak usah. Ya, bener juga apa kata Bibi. Jangan-jangan di kamar tamu itu emang ada hantunya. Ntar Mama sama Bibi jadi takut lagi. Biar aku aja yang ngecek ya. Iya ya, kamu tuh bener juga ya. Emang tau nggak Raka, yang namanya kamar tuh nggak boleh kosong. Soalnya kalau kosong bisa-bisa masuk penghuni lain Raka. Yaudah deh, kamu aja ya yang nempatin kamar itu. Soalnya kan kamu laki-laki ya. Iya deh. Yaudah, pokoknya Mama nggak usah ngecek ke kamar tamu. Biar aku aja yang ngecek ya. Oke. Hati-hati. Manis, bangun. Manis, bangun dong. Kebo banget sih ini cewek tidurnya. Apa gue masuk aja? Tapi kalau gue masuk, ntar dia ngomel lagi. Udah, bodo amat biar rame sekalian. Bening banget sih. Apalagi kalau lagi tidur begini. Jadi makin kelihatan natural cantik ya. Lo kenapa sih teriak? Ya, lo ngapain kesini? Lo ngapain ada di sini? Lah, ini itu kan rumah gue ya. Jadi terserah gue mau kemana aja. Lagian lo tidur tuh kebo banget sih. Gue dari tadi bangunin lo gak bangun-bangun.
gue tuh gak bisa tidur tau. Gue tuh gak tidur semalaman. Habisnya katanya ada hantu. Hah? Hantu? Jadi beneran semalam ada hantu? Iya bener, emang ngapain coba gue bawa sama lo? Wah berarti bener apa kata Bibi dong? Semalam rumahnya ada hantu. Katanya hantunya ada di kamar kamu ini. Dan Raka ngapain sih, Bu? Ngomong sendiri, Bu. Ih, makin horor, Bu. Ih, sabar tau aja Raka lagi nyanyi. Kamu tuh apa-apaan sih, ya? Aduh, Ibu nyanyi apa? Ibu gak denger apa? Dia tuh kayak ngomong sama orang, tapi orangnya gak ono gitu loh. Ih, kamu tuh gak usah lebay ya. Udah, ada ngapain tuh. Ibu aja deh. Sakut saya, Bu. Wedih aku. Wedih, Bu. Apa-apaan sih? Udah cepet buka pintunya. Gak ada ngerli. Iya udah dong, kamu aja buruan dong buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Ya wes, daripada saya dipecat. Kamu tunggu kok. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 Tadi ada apaan sih? Kok pada teriak-teriak? Tadi kita dengar dan Raka ngomong sendiri, iya kan ya? Iya sayang, kamu tuh ngomong sama siapa sih? Siapa yang ngomong sih? Padahal lu ya Bibi sama Mama. Kan Mama sendiri yang nyuruh Raka buat rapiin di kamar supaya ada isinya. Ih sayang bener loh, tadi tuh kami sama-sama dengan kamu bicara sendirian. Itu kali, tuh TV kan hidup tuh. Mungkin suara dari TV kali mah. Iya bener. Ih enak kamu sih tuh mikir horor aja. Bener kan apa kata Raka, suaranya yang keluar tuh dari suara TV yang kita dengar tadi itu. Sayang, kamu mau ditolongin sama Bina nggak beresin kamar? Moh. Wudi. Bibi Wudi, enggak ya, makasih. Udah deh, Mah. Udah nggak apa-apa, Raka bisa sendiri kok, tenang aja. Ya udah deh, lanjut ya. Iya. Ya sini buruan. Lagian lu kenapa sih? Pakai baju ini terus gak ganti-ganti. Masa gue mau pakai baju lo sih? Lagian ya siapa tahu aja kalau gue pakai gaun ini ntar ada yang kenalin gue. Terserah lo deh, gue disana masuk. Ada aja. Oh my God! Gak mungkin mata Bibi iki katarak. Kok Deraka kayak orang gak waras ya? Dari kemarin error banget. Lakuannya ya Allah. Aduh. Nyah. Ya Allah Nyah. Suwet kewer-kewer. Deraka itu loh Nyah. Ngomong sendiri padahal gak onok sopo-sopo. Aduh dari kemarin kelakuannya error banget Nyah. Kamu itu ya. Kamu tuh kalau ngasih informasi gak pernah benar tau gak? Ya ampun Nyah. Bener deh Nyah. Mungkin gara-gara Den Raka itu diputusin sama Nonitanya. Kamu tahu dari mana? Kan Bibi kan selalu ikut update statusnya Nonitanya di FB. Kamu
punya FB? Ya iya dongnya. Bibi kan ikutin zaman gaya now ya, anak gaya now. Dasar kamu tuh. Yaudah, nanti saya tanya sama Raka ya, benar nggak kalau dia itu sudah putus dengan Nita, ya? Iya, Bibi ke belakang dulu ya, ya. Ya. Sama-sama sayang. Nanti mau aku jemput lagi nggak? Oh iya, kamu jemput aku di sini lagi ya? Ya udah, kamu jangan genit ya. Iya enggak. Bye bye. Dah. Ya. Mobil cowok yang waktu itu bareng sama Nita. Yang mana sih? Cowok yang mana? Udah. Sesuai perjanjian ya. Lo kalau nemenin gue ke kampus enggak boleh turun dari mobil. Enggak boleh ketahuan sama teman-teman gue yang lain. Ih. Lo kenapa sih mukanya jadi ditekuk gitu? Enggak apa-apa. Udah, masuk dulu ya. Lo tunggu sini. Sampai kelar di sini. Lama gak ya? Pokoknya lah, itu cowok tuh tajir banget deh. Pokoknya ini tuh perfect banget. Nih ya, pertama dia udah ganteng. Punya mobil, mobilnya bagus. Kurang apa lagi coba? Oh ya, by the way, apa gak? Gue sama dia udah jadian. OMG! Cepet banget sih. Lagi ya, siapa juga sih yang mau punya cowok yang gak ada masa depannya? Apalagi seorang pelukis. Coba deh lo bayangin, ada gitu pelukis yang sukses ke depannya? Ya gak sih? Udah gitu lukisannya gak jelas lagi di pinggir jalan. Menurut lo gimana coba? Mimpi banget gak sih? Udah, sabar. Sabar ya. Namanya juga cewek. Apalagi kayak dia, lu tahu sendiri. Anaknya matre. Ya kan? Woi. Cewek yang mau lu kenalin ke gue itu mana? Oh. Gak ada dia. Ntar dia gue kenalin. Tenang aja. Ah, mas. Permisi. Sombong banget sih. Mbak, permisi mbak. Mbak, kita pernah kenal gak ya sebelumnya? Apaan sih tuh dua cewek? Lagu deh. Mas, permisi mas. Mas, mungkin mas pernah ngelihat saya gitu. Mas, saya di sini loh mas. Mas. Manis? Ngapain tuh? Mas. Manis, Mas. Kamu ngapain di sini? Ngapain cepet? Aduh, apaan sih? Kan gue lagi nanya. Bukan godain, gue tuh lagi nanya, tapi gue gak di... Ngeriatin si Raka. Udah sarap deh kayaknya. Tapi gak usah narik-narik gue dong, kan gue malu. Dia jadi stres kayak gitu diputusin sama lo. Kasian deh gue. Gue malu diliatin ditarik-tarik kayak anak kecil, apaan sih? Gak usah narik-narik gue. Gue bisa jalan sendiri. Mbak. Gue liat tetep lo. Ya ampun, kasian banget sih. Terus gara-gara gue putusin ya. Gila ya. Tapi, yuk. Apaan sih? Kan udah bilang ya sama lo. Lo ngapain sih lo harus keluar mobil? Ya gue bosen kali. Ya sabar aja dulu. Lagian kenapa tuh tadi?
lo malah genit-genitan sama teman-teman gue. Ih, enak aja. Siapa yang kecentilan? Orang gue tadi iseng aja kok nanya, ya siapa tahu di kampus lo yang gede ini ada salah satu gitu teman lo yang kenal sama gue. Tuh kan. Benar kan, La? Untung aja gue udah putusin tuh cowok. Coba kalau gue masih sama dia. Ih. Pasti gue udah ikut-ikutan gila kali. Yaudah deh. Syukur deh. Yaudah cepet. Ih. Ih banget. Kalian kenapa lo jadi sewot sih? Lo cemburu ya? Dih, siapa yang cemburu? Enak aja. Eh, kenapa sih lo pada ngetawain gue? Stres aku ya. Masa adalah stres gue di kampus kita? Enak aja. Eh, apaan sih? Eh, apaan sih? Nih, lu lihat nih, video lu viral. Lu stres gara-gara diputusin Nita. Hah? Siapa yang stres? Hah? Siapa yang stres? Lu, siapa lagi? Masa gue stres? Gila. Gue mau nanya sama lu, ngapain sih lu ngomong sendiri? Hah? Yang ngomong sendiri tuh siapa, ha? Orang jelas-jelas gue lagi ngobrol sama si Manis nih. Nih, si Manis. Wah, mana si Manisnya? Ah, dicabut lagi. Ntar, gue samperin dia dulu. Si Manis mana si Manisnya? Sebangsa apaan si Manis? Kucing? Hah? Kuman? Mana Manis? Manis! Gak ada lagi nama lain selain Manis. Loh, kok lo udah di sini sih? Tadi kan lo nyuruh gue pergi. Terus sekarang gue ada di mobil. Lo malah marah sama gue, gak jelas. Aduh, sorry. Pikiran gue lagi kacau soalnya. Biasanya kalau lagi kacau gini, bawaannya pengen ngelukis aja. Kenapa lo gak ngelukis gue lagi aja? Boleh sih. Tapi kali ini yang agak beda ya. Gimana? Iya. Oke. Wah, bagus-bagus banget lukisannya. Gue suka banget ngelukis di sini Manis, karena di sini tuh kan banyak kacanya. Nanti gue bisa ngelukis lo dengan background 1000 bayangan. Wah, bagus juga ya konsepnya. Iyalah. Udah lo siap-siap aja dulu di sana. Gue juga siap-siap, oke? Okay? Ya udah, bentar ya. Ini kayak gini aja nggak apa-apa kan? Gue gendutan nggak sih? Lo bisa bikin gue kelihatan lebih kurus kan di lukisannya? Perasaan lo nggak gendutan, nah biasa aja. Raka, lo kenapa sih mukanya kok kayak gitu? Yang salah ya? Katanya gak gendutan, kenapa jadi pucat gitu mukanya? Raka. Kok gue gak bisa ngeliat lo di kaca sih? Hah? Apaan sih lo jangan nakut-nakutin gue deh, bercandanya gak lucu banget. Jelas-jelas gue ada di sebelah lo, gue di sini. Nih, gue bisa ngaca. Gue juga bisa lihat lo di kaca, gak mungkin dong gak ada gue di kaca. Gue tahu sekarang kenapa teman-teman gue semua pada bilang kalau gue tuh stres, kalau gue tuh suka ngomong sendiri, karena mereka semua nggak ada yang bisa lihat lo Manis. Hah? Cuman gue yang bisa lihat lo. Tunggu, gue nggak ngerti ini maksud lo apa. Apaan sih? Kok lo pakai foto-foto gue segala? Raka? Kok muka gue gak ada? Kok gue nya gak ada? Enggak, ini gak mungkin Raka. Raka, ini handphone lo pasti rusak ya kan? Raka?
Iya betul saya, Pak. Kenapa emangnya? Kok wajahnya mirip sama perempuan yang kecebur di sini? Hah? Kapan kejadiannya, Pak? Ya, belum lama sih. Beberapa hari yang lalu. Tapi saya nggak tahu apa dia hidup apa mati ya. Jangan-jangan pas waktu itu gue di sini lagi lihat ada kecelakaan. Waktu Nita mutusin gue. Udah, saya permisi dulu ya. Makasih, Pak. Kenapa cuman gue yang bisa lihat Manis ya? Apa jangan-jangan gue punya sixth sense? Tapi kenapa Manis milihnya gue ya? Lamaan lo! Hah? Dari tadi gue tungguin lo. Mau ngasih tugas kampus lo malah kelayaban. Eh, ngapain? Muka lo cembetut kayak begitu lo? Hah? Cari cewek. Cari cewek, terus dapet ceweknya? Enggak. Cewek yang kayak gimana lagi sih? Hah? Yang lo cari? Cantik. Sumpah. Ini bening banget nih. Lo dapet di mana? Nemu aja lo yang kayak gini. Gue nemu di pinggir jembatan. Dia habis jatuh ke jembatan, habis kecelakaan mobil. Oh, ini ceritanya udah mirip sama sinetron zaman dulu nih yang horor. Hah? Ini malam Jumat loh. Gue merinding loh. Ya terus menurut lo gue bercanda gitu. Gue nih serius. Pantesan aja semuanya pada mikir gue stres. Orang cuman gue doang yang bisa ngeliat dia. Yang lainnya kagak. Sekarang baru sadar gue. Ternyata dia... Dia hantu. Hah? Hantu. Gue masih belum percaya sih. Habisnya dia tuh kayak real, kayak manusia. Orangnya baik, lucu, gemas, perhatian. Dia selalu ngasih semangat gue pas gue baru diputusin sama Nita. Giliran sekarang malah gue enggak bisa lihat dia lagi. Dianya ngilang. Nih. Ini fix banget 100% fix nih. Falling in love sama nih hantu, ya. Yeah? Lo. Gue udah bilang sama lo ya, dia tuh bukan hantu. Udah. Tapi juga ngomong sama lo. Udah ngomong masuk. Ya, stres. Giliran putus aja sama Nita lo. Langsung pacaran sama hantu, bilang cantik, baik. Tetap aja hantu. Gue dikasih juga enggak demen gue. Apa perasaanku aja ya? Kok merinding sih? Ada apaan sih? Kamu tuh kenapa sih bikin aku? Kamu tuh bikin saya kaget aja sih. Lagian kamu ngapain sih pakai baju kayak begini? Kok baju tidurnya udah gitu muka kamu diputih-putihin segala lagi? Ini baju sayanya. Terus saya lagi maskeran. Harusnya saya cantik, akhirnya jadi buruk rupa gara-gara nyonya teriak-teriak. Terus kata nyonya harus banyak-banyak doa. Sekarang nyonyanya yang ketakutan. Yes. Lu tuh ngomong dulu. Gede banget sih. Dia sendiri yang ngajarin saya suruh banyak doa. Dia juga yang ketakutan. Aduh. Bunyi apa ya? Aduh. Makin kenceng. Nyonya. Lampu kamar gue kok mati hidup sih? Jangan-jangan bolamnya putus lagi.
kok buka sendiri sih? Manis ya? Manis? 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 Pasti ini. Ini beneran apa enggak? Kamu mau kemana sih? Kok buru-buru amat? Ada urusan soalnya mah. Udah duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena angin kayaknya mah. Makanya jatuh deh tuh gelas. Lu gimana sih? Hampir aja ketahuan sama nyokap gue. Yaudah mah. Aduh, gawat nih. Kok Roka kayak gitu ya? Kayaknya aku harus bawa dia ke psikiater deh. Kita udah hampir muterin semua rumah sakit. Tapi masih belum nemu juga jasad lo. Tapi tenang aja, masih ada rumah sakit yang belum kita datengin kok. Gue pasti bakalan nemenin lo terus, oke? Itu mantan lo kan? Sayang. Manis, lo kenapa? Sakit ya? Hah? Yaudah yuk kita kalau gitu jalan sekarang aja. Ayo, kita berangkat ya. Oke. Manis, kenapa sakit ya? Gue kayak pernah ngeliat cowok yang jalan sama mantan lo itu, Kak. Serius lo? Jangan-jangan itu cowok ada hubungannya sama kejadian lo lagi.
biar gue kejar ya. Halo, iya mah. Hah, rumah sakit? Iya, udah, aku kesana sekarang. Manis, kayaknya gue gak bisa nemenin lo buat ngejar tuh cowok deh. Nyokap gue nelpon, katanya dia minta ditemenin ke rumah sakit. Dia udah ada di sana, gak apa-apa ya? Udah oke, gak apa-apa. Kan kebetulan juga kita masih harus keliling rumah sakit buat nyari jasad gue. Bentar ya, gue coba cari nyokap gue dulu. Permisi mbak, ya. Mau nanya Ibu Fauzia ada di kamar nomor berapa? Kamar 02. Kok gue kayak gak asing ya sama rumah sakit ini? Lo mau kemana lagi sih? Hah? Maris! Maris! Sepertinya anak ibu sudah tidak ada harapan lagi. Kecuali kalau bapak ibu itu, mau anak itu ibu gue, dengan mesin. Karena tadi saya tidak mendengar detak jantungnya lagi. Mama gak tega, Pak, sama Manis. Mama gak tega. Tapi Mama yakin. Manis ini masih hidup, Ma. Sudah, Ma. Sudah. Kita harus ikhlas, Ma. Mungkin ini yang terbaik untuk Manis, Ma. Sudah. Suster, tolong bantu lepas semuanya. Bentar, dong. Bentar, Sus. Saya pengen peluk anak saya. Manis. Beri tanda kalau kamu itu masih hidup. Siapa kamu ini? Jangan sembarangan masuk ke ruangan anak kami. Raka, please. Lo bilang sama papa mama gue kalau gue masih ada dan gue pengen hidup. Lo bilang sama mereka jangan dilepas alat-alatnya. Om, Tante. Saya mohon. Tolong jangan dilepasin dulu alatnya. Kamu siapa? Kamu kenal dengan anak saya? Kenapa kamu tidak memperkenalkan diri kamu? Saya gak bisa jelasin sekarang, Tante. Tapi yang pasti, Manis sendiri yang minta tolong sama saya. Katanya, alatnya jangan dicopot dulu. Dia bilang, dia ingin kembali hidup, Tante. Dan dia ingin tinggal sama kalian. Jangan ngaco kamu! Om, Om gak perlu percaya sama saya, Om. Om percaya saja sama anak Om, Manis. Yang pasti, dia masih berharap ingin kembali, Om. Kamu bisa komunikasi dengan Manis? Coba kamu bilang ya sama Manis, kalau kita itu berdua masih mengharapkan dia hidup. Tolong bilang sama Manis, nah, tolong bilang. Raka, anterin gue sekarang. Om, Tante, tahan dulu sebentar ya, nanti saya kembali. Lo mau kemana lagi sih, Manis? Gue harus ke jembatan, gue harus balik ke sana sekarang. Raka, sayang. Sebentar. Kamu mau kemana? Raka! Itu anak gimana sih? Jangan-jangan dia tahu kalau aku mau membawanya ke psikiater. Manis! Raka, gue inget. Gue inget pertama kali gue ada di jembatan ini. Iya. Yeah. Raka, gue yakin kalau gue kembali ke posisi awal pas waktu pertama kali gue koma. Gue pasti
gue pasti bisa balik ke tubuh gue. Maksud lo? Makasih ya atas apa yang udah lo lakuin buat gue. Gue yakin Tuhan pasti punya rencana kok atas semua yang terjadi. Satu bagian dari hatiku hilang. Lo simpen ya. Lo simpen nama gue baik-baik. Buat gue inget kalau kita pernah sama-sama dan gue kenal sama lo. Bentar. Lo ini lagi ngomongin apa sih, Manis? Gue gak ngerti. Raka, gue ini harus cari cara buat kembali ke tubuh gue. Gue gak bisa kayak gini terus. Dan ya gue pikir ini satu-satunya cara. Suara cintaku yang mungkin tak pernah kau temukan lagi. Gue yakin kok, nanti pasti kita akan ketemu lagi. Manis. Pak, Manis. Dok. Ya ampun. Manis, Papa. Manis, ya ampun. Kamu masih hidup, Nak. Ya ampun. Ya Allah. Allah mendengar doa kita, Pak. Manis. Dok. Alhamdulillah ya, Bu. Si Manis sudah siuman. Iya, Manis. Ini mama papa, Nak. Sayang, kita serius mau keluar kota? Serius? Sumpah aku seneng banget akhirnya kita bisa jalan berdua. Yaudah, kita langsung berangkat yuk. Hah? Sekarang juga? Iya dong. Yes, ayo. Halo? Apa? Oke. Kenapa? Aku harus pergi. Kamu mau kemana? Satria, katanya kita mau pergi. Satria, kamu mau kemana? Satria! Kok gue malah ditinggalin sih? Enak kan? Ini masakan kesukaan kamu. Enak kan? Iya, Mak. Oh iya, Manis. Kata dokter, kamu besok sudah boleh pulang. Makan yang banyak ya. Iya, Alhamdulillah. Ya, makan lagi ya. Manis, kamu udah sadar? Akhirnya, aku itu terus berdoa biar kamu cepat sembuh dan pulih. Kamu doain aku. Yakin kamu? Yakin banget lah. Aku tuh sedih banget pas ngeliat kamu terbaring lemah, koma lagi. Udahlah Satria, kamu tuh gak usah lebay. Aku tahu kok kalau sebenarnya kamu tuh gak tulus cinta sama aku. Kamu malah selingkuhin aku, ya kan? Manis, kamu itu ngomong apa sih? Kalau aku gak serius, ngapain kita tunangan? Udahlah Satria, aku tahu kamu tuh cuman pengen harta orang tuaku. Kamu ini ngaco ya? Ngaco apa? Jelas-jelas aku tahu kalau kamu tuh selingkuh. Lo beneran yakin mau merit sama Satria? Iya, yakin banget lah.
gue itu sama Satria udah mantep banget buat ngelanjutin jenjang lebih serius. Kita berdua tuh mau nikah. Sorry nih ya, sebenarnya gue udah dari lama ngomong ini sama lo. Ngomong apaan sih? Buruan deh ngomong deh. Terus Satrianya tuh bentar lagi datang mau jemput gue hari ini sama dia ada foto pribadi. Satria pernah curhat sama gue. Kalau dia tuh sebenarnya nggak cinta sama lo. Dia cuma cinta sama harta lo doang. Dan yang lebih parahnya lagi nih ya, dia tuh selingkuh di belakang lo. Nggak mungkin, nggak mungkin. Sorry ya, tapi gue nggak percaya sama omongan lo dan gue lebih percaya sama Satria. Gue tahu kok dia tuh cinta sama gue. Ya mungkin ini cuman cobaan kali ya karena gue sama dia udah mau nikah. Gue serius, Manis. Gue sebagai teman lo cuma mau ngingetin lo aja, biar lo tuh nggak salah langkah. Oke, makasih lo udah ngingetin gue, tapi gue tetap lebih percaya sama Satria karena orang lain gak ada yang tahu gimana gue ngejalanin hubungan sama Satria. Makasih ya. Awalnya aku juga gak percaya. Tapi aku ternyata ngebuktiin, aku ngeliat sendiri pakai mata kepala aku kalau kamu tuh jelas-jelas selingkuh di belakang aku. Manis, kamu itu waktu itu lagi koma. Terus kamu kapan ngeliat aku selingkuh? Ya pas aku koma. Kamu itu ngarang. Satria, udahlah, kamu mending pergi. Aku udah jelas-jelas tahu kalau kamu tuh selingkuh dan selingkuhan kamu namanya Nita, iya kan? Dia kuliah di kampus Biru Persada. Udah deh, kamu tuh mau ngelok apa lagi, ya? Tapi kan aku... Satria, mending kamu pergi deh sekarang. Aku udah gak mau lagi ketemu sama kamu. Aku udah gak suka lagi sama kamu. Satria, kalau kamu gak pergi, aku akan laporin kamu karena kamu yang udah bikin aku koma. Hei, kamu cuma begitu aja dong. Hei. Udah, Pak. Udah, Papa enggak usah peduliin orang itu. Iya, tapi Ma, dia sudah membuat Manis seperti ini. Tapi kan sekarang anak kita sudah sehat. Ya kan? Sudah sembuh. Udah kita doakan saja, udah enggak usah peduli lagi orang itu, ya? Bangga sama kamu. Baguslah kalau kamu tidak jadi sama Satria. Papa bersyukur. Ternyata kejadian ini ada hikmahnya. Kamu bisa lepas dari orang jahat itu. Iya, Pak. Manis, lo itu penyemangat hidup gue. Dan lo yang buat gue yakin kalau gue bisa hidup dari hasil melukis. Seandainya aja lo ada di sini dan kasih semangat buat lukisan ini. Semoga kita bisa menang. Boleh. Silakan mau tanya apa? Udah. Temen gue Raka, nggak usah lu gangguin lagi ya. Udah. Lo apaan sih? Lepasin gue ya. Hai, selamat ya buat acara pameran kamu. Kak, kamu benar-benar hebat deh. Dari awal aku udah yakin kalau kamu bakalan jadi pelukis terkenal. Selamat ya, ini buat kamu. Raka, ini pacarnya ya? Hah? Ini pacar saya? Saya kenal aja juga, enggak. Lalu lukisan ini terinspirasi dengan siapa ya, Mas? Oh, lukisan ini? Lukisan ini sebenarnya terinspirasi dari seorang wanita bernama Manis. Sebenarnya pameran ini juga saya persembahkan untuk dia. Tapi sayang, dia... Saya gak bisa cerita. Jadi benar, pameran ini lo persembahin buat gue.
apaan sih? Proses itu siapa sih? Main rebut-rebut cowok gue aja. Sorry, bentar. Cowok lo? Bukannya cowok lo itu Satria ya? Enggak. Gue gak kenal sama yang namanya Satria. Gak kenal? Iya. Giliran diselingkuhin, lo bilang gak kenal. Kemarin abis nyelingkuhin Raka, bilang gak kenal juga. Jadi lo itu diselingkuhin sama Satria? Oh ya ampun, kasihan banget sih. Abis diselingkuhin sama Satria, sekarang ngejar-ngejar Raka lagi gitu. Ya ampun, malu lo tuh di mana sebagai perempuan, ha? Tuh. Ya, gue... Apa, apa? Mau ngomong apa? Emangnya lo gak malu ya? Lo udah ninggalin cowok demi cowok lain. Cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara uang.